lagi ngetren, lagi apa ya, viral sepertinya di Kota Medan, namanya tuh jinggit apa ya, jinggit kopi dan bistro. Ini sih keren, mereka ada sungai-sungainya di belakang, sepertinya Instagramable sih. Kita lihat dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Langsung sedia wastafel, cuci tangan udah. Oke. Masuk. Ini coffee shop. Ini yang indoornya ya. Nanti kita lihat keluar. Kita pesan-pesan dulu. Situasi di luar dari jinjit kafenya ini keren banget, serius. Kalian boleh lihat sekitarnya dulu. Karpetnya kayak lapangan futsal. Yuk, sambil jalan ya. Tuh, wow. Nah, tempatnya tuh. Oh, okay. Jadi di sana tuh sebenarnya ada sungai. Iya. Jadi di sana ya. Iya, ada sungai. Kita lihat sungainya. Tempatnya kita lihat dulu. Okay. Kita cari-cari. Dari tempat duduk luar biasa ramenya. Banyak foto-foto di sini. Ya, full banget, ramai banget. Kalau kalian lihat di sini itu ramai banget. Kita harus ngantri. Padahal ini hari Rabu ya. Mungkin sekitar jam 4 sore Rabu. Gimana nih kalau bikin? Terus kalian yang mau kemari, kalian jangan lupa better riset terlebih dahulu. Apalagi kalau kalian sama keluarga rame-rame, mending riset dulu ke kasirnya. Nanti kita kasih tahu nomor telepon ya sini ya, kali ya. Kita akan cantumin di mana nomor bisa kalian. Oke. Menunggu yang sendiri. Ternyata mereka juga ada bakar-bakaran ikan. Kayak ikan-ikan bawal, berani, raku, tuh. Oke, kita lihat pemandangannya. Oke, ini pemandangan dari sini. Jadi kalau duduk di sini tuh, sampingnya sungai, seger, banyak angin, tuh. Rame banget sih guys, karena baru ya. Jadi masih pada orang pengen tahu semuanya. Tapi ini Instagramable banget sih. Banyak tempat-tempat yang bisa dijadiin spot foto. Tapi karena terlalu rame, jadi orang susah untuk berfoto. Utamanya belum semua datang, tapi si pancake udah dua udah meleleh ya. Skripnya meleleh, jadi kita mau sampai sekarang ya. Harusnya tadi di akhir dikeluarin. Tapi kita nggak bilangin lah, jadi nggak sama mereka. Bisa. Ada ikan. Ada guys, ini udah mau ke jam 7. Angin juga masih cerah, pemandangannya tuh bagus. Oke, sudah azan. Waktunya kita sholat dulu.
view kalau malam di sini. Ada lampu. Selesai makan, alhamdulillah kenyang, alhamdulillah. Ini dari sore kita udah sampai malam disini. Kita sempat nunggu hampir setengah jam untuk tempatnya ya, karena penuh banget. Jadi buat kalian, sekali lagi kita mau ingatin reservasi, nanti kita bakalan tulis di kolom deskripsi atau di layar ini nomor kontak untuk reservasi. Oh ya, satu lagi, karena mungkin ini masih baru, jadi belum ada mesin debit. Jadi kursi bawa cash. Belum ada mesin debit ya. Ya, karena mungkin baru ya. Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like. Kita mau pulang, doain. Goodbye. Dan ini worth it banget untuk dikunjungi. Kalian perlu kunjungin, apalagi kalian yang dari Kota Medan. Ini salah satu tempat ikonik terbaik. Salah satu yang terbaik lah yang perlu kalian kunjungi, tempat nongkrong, hang out, foto-foto ya, foto-foto cantik. Foto-foto juga bagus. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.